Dunia pelacuran ni lama dah, dah setahun lebih dah. Mak, apa kan? Mak saya duduk orang tu pak. Mak saya hijau biasa ya. Tak mampu nak tanggung lah hidup saya duduk belajar selama ni ni. Apa kerja dah? Mak apa kerja kena pakai ya. Mak sebelum lah. Pastilah takut dah pun mungkin nak tanggung kan kehidupan. Nak sambung lah nak bayar orang kolej. Orang mahal. Terpaksa lah terlibat juga dalam dunia ni. Kat sini duduk ke sama? Duduk dengan saing-saing. Berapa ramai? Ramai dalam 7 orang. Dalam 7 tu berapa ramai yang ada ke yang terlibat? Ada. Kebanyakan ramai lah terlibat juga dalam dunia pelacuran ni. Macam mana cari pelanggan? Kenal lah daripada saing-saing. Kontak-kontak lah. Sentiasa ada kontak? Nggak ada. Kira macam kenal lelaki ni. Lepas tu, dia tahu kita ni ada masalah duit, dia tolong pula. Ejah pada saya ni. Kadang-kadang duduk kat, kita orang duduk kat jalan Lima Mani, kat jalan Gajah Mati. Berapa dapat? Sekali main 100. Kadang-kadang 300 kalau kita pandai layar. Dia bawa ke mana? Hotel ke? Rumah ke? Hotel. Hotel ini ke? Hotel murah? Hotel murah. Mak pak tak tahu? Tak tahu. Belanggan, kalau belanggan saya ni banyak ke ada lah. Daripada golongan muda ada, tua ada. Kalau hok set-set muda ni, ya bukan. Ya kalau istai nak main, dia pas main nak bagi kuda. Kita ni main-main lah tapi tak pakai kuda ni. Jadi otak ni rosak. Moga saya ni student lagi, belajar. Kalau hok golongan tua ni banyak ke hok tetap saya ke je ada. Pas ada sekali hari tu ada lah orang aling mari. Ingat aku nak ikat. Rupa-rupanya main minta nak main juga. Dia bayar saya dalam 300. Tu paling banyak tu. Ah tu paling banyak kali tu. Ingat aku nak ikat ah. Rupa-rupanya nak main. Aduh. Saya start umur 15 tahun tu buat kerja gun ya. Ngeng sain-sain. Dulu gawe-gawe tubik makan kali ngeng gawe. Buat kerja gun ni sekali-sekali. Kadang-kadang dia pun ada juga tolong saya cari customer ke apa. Dia berhenti sekolah dekat tahun 3 umur 15. Lepas tu duduk kampung, duduk saja, duduk lepok-lepok. Tak pakai ngeng sain-sain, tak pakai kerja belaka lah. Sain-sain pun pakai berhenti sekolah. Duk saja-saja, duk lepok-lepok, tak ada kerja, duit tak ada, duit habis makan, tapi gak duit habis makan, duk saja-saja. Lepas tu gak duk apa habis duit mak ayah, kerja tak tahu gapo.
kerja orang kampung dong, orang getah, nenek-nenek saya boleh duit 2-3 ya, lepas tu nak pergi saya lagi adik-beradik. Adik-beradik ada. Kerja Penang, luar-luar belakang saya dengan adik-adik kecil ada 2-3 orang yang duduk rumah. Duduk saja, saya kira saya lah, tua sekali duduk rumah. Lepas tu duduk habis duit mak ayah. Dia duduk ngaji, ngaji kolej swasta kot, Kota Baru. Tapi kak, dia ajak saya duduk lepot sekali, pergi sekali lah kira cari hijau Kota Baru. Dia tengok saya duduk saja rumah, dia kata, mari lagi hijau sekali dengan aku. Lepas tu, pergi hijau. Dia lah tak, dia duduk rumah sekali lah, saya duduk free. Lepas tu, lagu mana tak tahulah, saya terlibat dengan benda ni lah. Dia tak pernah cari, cuba cari kerja halal ke? Rajin cari. Banyak kali juga pergi interview kedai market. Lepas tu pergi cari kerja di kedai market. Supermarket pun ada juga. Banyak kali juga pergi cari. Lepas tu supermarket gaji 400 setengah. Kedai market gaji 400. 50 ya tikah tu gak macam market Frida kira market. Rumah sewa pun free. Masa tengah kerja itu, masa saya tengah kerja di kedai market tu, adalah orang ramai, orang duduk kaca-kaca, duduk main minta nombor telefon ke apa. Lepas tu kak, duduk gelenyak-gelenyak. Orang tua pun ada, bukan setakat budak muda je, orang tua pun ada, gelenyak-gelenyak. Saya baru lagi, muda lagi lah kira. Tak silah terikat dengan abang mak saja, nak enjoy-enjoy dulu, muda lagi kan. Jiwa muda, lepas tu kak. Saya pun putus dengan abang mak, balik duduk sekali dengan kakak saat ni lah. Duduk sekali, lepas tu kenal sain-sain dia. Dia pun ramah kenal sain-sain. Sewa tu adalah ramah. Saya kenal ramah lah sain-sain kak ke apa. Lepas tu kak pun ada kira kenal dengan sain-sain lah. Sain-sain dia jatuh. Lepas tu kak ada ramah. Duduk rumah sewa tu ramah. Kak-kak yang kerja sini pun ngaji-ngaji ni ramah. Waktu kerja gini lah sekali. Ada yang boleh 1,500, 2,000 pun ada. Dekat saya setahun, baru dekat-dekat nak setahun, boleh 1,200 kira. Betul. Kerja pun ringan lah, tak susah lah kerja buat kerja berat. Tak ada lah siapa kerja berat kira. Ringan-ringan, duduk main, duduk layar-layar jatuh, gini lah. Di restoran itu, kira tak cukup lah makan. Tak cukup belanja lah nak beli baju. Tengok sain-sain pakai baju comel, saya nak beli tak boleh. Nak hantar duit kamu ayah kapung pun tak boleh. Lepas tu ni saya kerja ni kira enjoy lah, boleh hantar lagi kamu ayah duit. RM500 lebih-lebih sikit lah sebulan-sebulan tu kira boleh tolong mu ayah. Saya duduk Kota Baru ni dari, saya boleh sipir pulak dalam RM200. Duduk Kota Baru makan RM500 kot sekali dengan sewa ke apa. Saya baru 17 kak. Masa saya tengok orang 20, 30, 40. 40 pun ada orang nak langgar dia. Saya muda lagi. Kalau saya tak pergi jaga ni, saya nak buat apa lagi. Nak hidup mewah lah macam ni orang-orang lain. Nak beli baju boleh, seluar boleh. Kira buat pergi jaga ni lah. Boleh beli belakang barang-barang yang saya suka. Make up ke, buat rambut ke. Kalau dah tak ada orang nak langgar saya kak, nikah lah kak. Ada orang Malaysia yang tengah turun lah dia. Sekejap dia lagi orang Malaysia.